Jika kalian sedang mencari ponsel dengan RAM minimal 8/256 GB, 12/256 GB, hingga tertinggi 12/512 GB, kalian berada di tempat yang tepat. Kami akan mengulas berbagai HP keluaran terbaru yang tidak hanya menawarkan RAM besar tetapi juga harga termurah dan spesifikasi tinggi di kelasnya. Dari performa cepat hingga kapasitas penyimpanan yang luas, kami akan membahas pilihan-pilihan HP dengan harga yang variatif, mulai dari sejutaan hingga yang paling mahal di bawah 10 jutaan. Yang pertama ada Itel RS4. Itel memperkenalkan Itel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 dengan layar 6,6 inci HD Plus, IPS LCD dan refresh rate 120Hz. Itel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate, ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien. Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12 GB per 256 GB. Itel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP, dilengkapi dengan AI lens dan dual flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail, serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight. Kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan 45 watt fast charging memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti. Yang kedua ada Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz. Dapur pacu Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99, pilihan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Di bagian kamera, Infinix Hot 40 Pro menawarkan setup kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108MP untuk foto resolusi tinggi, 2MP untuk depth sensor, dan 0,08MP. Kamera depan 32MP sangat cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video, memastikan pengalaman pengambilan gambar yang memuaskan. Kapasitas baterai sebesar 5000 mAh memungkinkan penggunaan perangkat sepanjang hari tanpa henti. Lebih lanjut, dukungan pengisian cepat 33 watt. Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Redmi Note 13 Series. Xiaomi memperkenalkan dua terbaru dari Redmi Note 13 4G dan Note 13 5G, dua ponsel yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna era modern dengan spesifikasi yang mengesankan. Kedua model ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz untuk pengalaman visual yang lancar dan detail. Dibekali dengan prosesor yang berbeda, Redmi Note 13 4G menggunakan Qualcomm Snapdragon 685 yang efisien, sementara Note 13 5G ditenagai oleh Dimensity 6080 dengan memori internal sebesar 256GB dan RAM 8GB. Kedua ponsel ini siap menyimpan berbagai aplikasi dan file penting kalian. Dari segi fotografi, kedua ponsel ini menawarkan konfigurasi kamera belakang triple yang mengesankan, meliputi sensor utama 108MP, ultrawide 8MP, dan depth sensor 2MP, ditambah kamera depan 16MP untuk selfie yang memukau. Baik Redmi Note 13 4G maupun Note 13 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Infinix Note 40 Series. Infinix Note 40 dan Note 40 Pro hadir dengan layar AMOLED, di mana versi Pro menampilkan layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan kecerahan maksimal 1300 nits. Seri Infinix Note 40 ini seragam menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dan kapasitas RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB.
Kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel OIS serta sensor makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Untuk daya tahan baterai kedua ponsel sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh mendukung pengisian cepat 45 watt dan 70 watt serta pengisian nirkabel 20 watt. Yang kelima ada Tecno Pova 6. Tecno Pova 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB, Tecno Pova 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256 GB. Pada bagian fotografi, Tecno Pova 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 32 megapiksel yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas. Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno Pova 6 adalah kapasitas baterai 6000 mAh, ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Infinix Note 40 Pro 5G Series. Seri ini menawarkan dua varian yang menarik yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G. Keduanya dilengkapi dengan layar AMOLED Curve FHD Plus berukuran 6,78 inci. Layar ini bukan hanya luas tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang mulus dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Di dalam kedua model ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7000, 20 fabrikasi 6 nanometer yang menjanjikan performa yang efisien dan cepat. Infinix Note 40 Pro 5G dibekali dengan memori RAM 8GB dan penyimpanan internal 256 GB. Sedangkan Note 40 Pro Plus 5G memiliki RAM 12GB dan penyimpanan yang sama. Dari segi fotografi, kedua smartphone ini dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel, serta kamera selfie 32 megapiksel yang mendukung perekaman video 2K pada 30 fps baik untuk kamera depan maupun belakang. Untuk daya tahan baterai Infinix Note 40 Pro 5G dilengkapi dengan baterai 5000 mAh yang mendukung fast charging 45 watt. Sementara Note 40 Pro Plus 5G memiliki baterai 4600 mAh dengan fast charging 100 watt. Kedua model juga mendukung pengisian nirkabel 20 watt menambah kemudahan dan kecepatan dalam pengisian daya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari kedua smartphone tersebut. Yang ketujuh ada IQ Z7. Berbekal layar IPS LCD seluas 6,64 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ponsel ini didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 782G fabrikasi 6 nanometer yang menjamin kinerja cepat dan responsif. Tidak hanya itu, IQ Z7 menawarkan pilihan memori internal 128 GB atau 256 GB dengan RAM 8 GB atau 12 GB memastikan multitasking tanpa hambatan. Untuk kalian pecinta fotografi, kamera belakang dual 64 megapiksel serta 2 megapiksel serta kamera depan 16 megapiksel siap menangkap setiap momen berharga kalian. Ditambah lagi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan fitur fast charging 120 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Poco X6 Series. Poco X6 5G dan Poco X6 Pro 5G sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inch. Layarnya memiliki resolusi yang sama yaitu 1,5K dengan refresh rate 120 Hz. Dari segi fotografi, keduanya dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama masing-masing kamera utama 64 megapiksel dengan OIS kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel.
Di bagian depan tersedia kamera selfie 16 megapiksel. Perbedaan mencolok antara Poco X6 5G dan Poco X6 Pro 5G adalah chipset yang digunakan Poco X6 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Sedangkan Poco X6 Pro 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Poco X6 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14 untuk Poco. Sementara Poco X6 Pro 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menjalankan HyperOS. Untuk Poco X6 5G hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB. Sementara itu, Poco X6 Pro 5G hadir dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 512GB. Untuk masalah baterai, kedua HP ini memakai baterai 5000 mAh dan fast charging 67 watt. Berikut ini adalah kedua harga dan spesifikasi HP tersebut. Yang ke-9 ada Samsung A55. Layar Super AMOLED 6,6 inci yang luas dengan refresh rate 120 Hz ditambah dengan proteksi Corning Gorilla Glass Fit 2 Plus. Ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang dibuat dengan teknologi 4 nanometer smartphone ini menawarkan kinerja yang efisien dan cepat. Pilihan RAM dan penyimpanan yang tersedia adalah 8GB per 128GB dan 12GB per 256GB. Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan. Dari sisi fotografi, kamera utama 50 megapiksel dengan optical image stabilization bersama kamera ultra wide 12 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Kamera selfie 32 megapiksel menjamin hasil swafoto yang berkualitas tinggi. Semua ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ke-10 ada Vivo V40. Vivo V40 menjadi pilihan yang menarik bagi pecinta teknologi dengan layar AMOLED 6,78 inci yang mengesankan menawarkan tampilan yang cemerlang dengan refresh rate 120 Hz untuk pengalaman visual yang lebih mulus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer dengan memori internal sebesar 256 GB dan RAM 12 GB. Ponsel ini juga dilengkapi dengan sistem kamera ganda di belakang masing-masing 50 megapiksel untuk kamera utama dan ultra wide, serta kamera depan 50 megapiksel yang menjanjikan hasil foto yang tajam dan detail. Kapasitas baterai besar 5500 mAh ditambah dengan teknologi pengisian cepat 80 watt Vivo V40 juga tahan air dan debu dengan rating IP68. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang terakhir ada Xiaomi 14 T Series. Kedua model ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate hingga 144 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam. Seri ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity terbaru Xiaomi 14T menggunakan Dimensity 8300 Ultra berproses 4 nanometer, sedangkan versi Pro diperkuat oleh Dimensity 9300 Plus. Keduanya hadir dengan pilihan memori internal yang besar mencapai 256 GB atau 512 GB serta RAM 12 GB yang memastikan kinerja multitasking yang lancar. Kedua model menampilkan konfigurasi kamera belakang triple dengan sensor utama 50 megapiksel ditambah 50 megapiksel lensa telefoto dan 12 megapiksel ultra wide. Kamera depan 32 megapiksel juga siap mengabadikan selfie yang jernih dan detail. Seri ini juga didukung oleh baterai besar 5000 mAh. Dengan versi standar menawarkan pengisian cepat 90 watt dan versi Pro 120 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Demikianlah ulasan kami mengenai rekomendasi HP murah dengan spesifikasi tinggi dan RAM internal besar yang merupakan keluaran terbaru dan sudah mengalami penurunan harga di tahun 2024.